Halo anak-anak kelas semut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, tetap harus jaga kesehatan ya, agar tetap sehat dan bisa beraktivitas. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Nah, melanjutkan pembelajaran dari hari yang kemarin ya. Nah, tentunya pembelajarannya berbeda anak-anak. Nah, untuk lebih tahu seperti apa pembelajarannya, kita simak penjelasan dari Ustadzah Ernie. Hai anak-anak semua, masih tetap semangat ya belajarnya. Meskipun kita belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya nak. Oke, hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Nah, masih ingat belum pembelajaran kita ya tematik beberapa hari yang lalu? Ada yang masih ingat nggak lagu ABC yang pernah Ustadzah nyanyikan? Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagi ya, biar tambah semangat belajarnya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, K. Aku berjalan, ikan berenang, ular melatah, burung terbang, lompat yang tinggi 1, 2, 3, menirukan burung terbang di udara. Yeay, masih ingat kan? Nah, tentunya lagu itu bisa dinyanyikan ya nak ya, walaupun kita sudah berganti ke pelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk kali ini pelajaran tematik kita, Ustadzah pengen bercerita dulu. Yuk simak ceritanya Ustadzah. Pagi hari, Nadia adalah anak siswa kelas 1 yang sangat disiplin. Selain disiplin, Nadia juga anak yang rajin, solih, dan patuh kepada orang tua. Jam 5 pagi, Nadia sudah bangun. Nadia bersiap untuk ambil air wudhu, kemudian Nadia sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nadia bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Di dalam kamar mandi, Nadia mau menggosok gigi. Nah, di dalam kamar mandi itu sudah ada pasta gigi, ada sikat gigi, dan ada sabun. Kemudian, Nadia mengambil sikat gigi dan pasta gigi. Nadia memencet pasta gigi untuk ditaruh di atas sikat gigi yang ada bulu-bulunya itu nak, ditaruh di situ. Kemudian Nadia berkumur dan mulailah melakukan sikat gigi. Nadia melakukan sikat gigi dari sela-sela gigi yang ada di kiri dan ada di kanan, kemudian Nadia memutar menyikat gigi pada bagian depan gigi. Nadia melakukan dengan memutar. Nah, setelah selesai, setelah bersih, Nadia berkumur kembali. Nadia berkumur dan membersihkan sikat giginya. Setelah selesai, Nadia menaruh pasta gigi dan sikat gigi ke dalam tempatnya. Setelah itu Nadia baru mandi pakai sabun. Kemudian Nadia menggosok semua badannya sehingga badan Nadia menjadi bersih. Setelah selesai mandi, Nadia ganti baju. Nah, Nadia ganti baju sesuai dengan seragam pada waktu itu. Kemudian Nadia menuju meja makan untuk sarapan dengan keluarganya. Ada ayah, ada ibu yang juga sama-sama sarapan dalam satu meja makan. Sebelum makan, Nadia tak lupa berdoa dulu. Dan Nadia makan dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu, Nadia memakan makanan yang sudah disiapkan oleh mamanya dengan lahap. Nadia tidak berbicara saat makan. Dan Nadia menghabiskan makanan yang ada di piringnya tanpa tersisa. Sedap sekali masakan Mama Nadia. Nah, setelah selesai, Nadia membawa piring dan sendoknya ke dapur untuk dicuci. Kemudian, setelah selesai, Nadia bergegas untuk pamit kepada ayah dan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Nah, ketika sudah selesai pamit, Nadia berangkat ke sekolah bersama teman-temannya dengan hati yang gembira dan perasaan yang senang sekali karena ingin sekali segera bertemu dengan teman dan ustadzahnya. Nah, begitu nak ceritanya Mbak Nadia ketika melakukan aktivitas di pagi hari. Nah, bagaimana dengan anak-anak ketika melakukan aktivitas di pagi hari? Apakah sama dengan Mbak Nadia tadi? Atau ada yang berbeda? Nah, pasti ya setiap anak punya aktivitas yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ustadzah mau mereview kembali kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Nadia. Yang pertama, tadi Mbak Nadia bangun jam 5, kemudian sholat subuh, kemudian Mbak Nadia sikat gigi. Apa tadi yang dilakukan? Bagaimana tata cara untuk sikat gigi? Yang pertama, ambil sikat giginya, kemudian ambil pasta giginya, kemudian Mbak Nadia memencet pasta giginya untuk ditaruh di bulu-bulu pasta gigi. Kemudian Mbak Nadia berkumur dan menyikat gigi pakai sikat gigi. Pada gigi sebelah kiri, gigi sebelah kanan, dan di tengah-tengah, gigi pada bagian tengah disikat, tak lupa disikat pula dengan gerakan memutar. Nah, itu tadi Mbak Nadia sudah melakukan kegiatan sikat gigi. Setelah itu Mbak Nadia mandi, selesai mandi dengan bersih, ganti baju. Nah, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Mbak Nadia makan bersama keluarganya di meja makan. Tentunya makan di meja makan aturannya adalah yang pertama, Mbak Nadia makannya itu dengan duduk. Nah, setelah makan dengan duduk, tidak lupa apa? Ya, betul, berdoa sebelum makan. Nah, setelah berdoa, Mbak Nadia makan menggunakan tangan kanan. Nah, tidak boleh ya nak ya makan pakai tangan kiri. Nah, kita harus makan menggunakan tangan kanan. Selain makan menggunakan tangan kanan, Mbak Nadia ketika makan juga tidak bersuara, tidak berbicara. Nah, kemudian makan makanannya dengan habis. Di piringnya Mbak Nadia, makanan dimakan dengan habis, tidak bersisa. Karena kalau kita menyisakan makanan itu sama saja mubadir, membuang-buang makanan itu tidak boleh. Nah, makanannya dihabiskan. Nah, kemudian setelah habis dibawalah piring sendoknya ke dapur untuk dicuci. Nah, itulah aturan makan yang dilakukan oleh Mbak Nadia dengan benar sekali. Nah, gimana anak-anak? Bisa ya melakukan kegiatan untuk sikat gigi seperti Mbak Nadia tadi dan aturan saat makan yang benar. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya nanti tugas anak-anak adalah mengerjakan tugas yang akan Ustadzah share di grup dan selanjutnya dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim jawabannya juga di buku tulis. Oke anak-anak? Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustadzah akhiri sampai di sini ya nak. Nanti ketemu lagi dengan Ustadzah di lain waktu. Dan semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya nak. Tetap semangat. Nah anak-anak, tadi sudah menyimak kan pembelajaran dari Ustadzah Ernie. Kita tadi sudah belajar tentang apa Ustadzah? Kita sudah belajar cara untuk menyikat gigi yang benar. Nah, menggosok gigi yang benar, bagaimana caranya ya? Nah tadi apa yang pertama, ambil sikatnya, kemudian taruh pasta gigi di bulu-bulu sikatnya, digosokkan ke gigi bagian kiri dan kanan, dan juga di bagian tengah-tengah gigi dengan gerakan melingkar. Memutar. Ya. Kemudian tadi kita juga belajar tentang tata cara makan yang benar, adab makan. Gimana ya tata cara makan yang benar? Nah, yang pertama tadi duduk, makan itu dengan duduk. Tidak boleh ya makan dengan berdiri. Apalagi jalan-jalan. Nah, yang kedua makan menggunakan tangan kanan. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa. Kemudian makan tidak boleh berbicara. Dan makanannya harus dihabiskan, tidak boleh tersisa makanannya. Nah, mudah-mudahan tadi cara menyikat gigi, menggosok gigi, dan aturan ketika kita makan bisa anak-anak terapkan di rumah ya. Dan kita bisa menjadi lebih sehat lagi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum ditutup Ustadzah mau berpesan terlebih dahulu. Apa Ustadzah? Yang pertama adalah jangan lupa kita harus selalu sholat 5 waktu. Kemudian membantu orang tua dan belajar dan mengaji. Oke anak-anak, jangan lupa ya nak, tugasnya Ustadzah share di grup, kemudian dikirim jawabannya di grup ya. Nah, tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua ya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.